استغفر الله. استغفر الله. يا الله يا رحمن. إن شاء الله سورة النساء ayat yang ke-103 hingga seterusnya ya, insyaAllah. Dalam Mushaf Osmani muka 95. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. الحمد لله. Dua keraatan ayat Allah daripada suratul Nisa 103 dan 104 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur di hadapan Allah Hussami'ul Basir Al-Alimul Hakim Al-Ra'ufur Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladhi la ilaha illa hu ilayhin nushur.
ialah Allah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu amal salih darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat serta sekatan dan sembuhat segala penyakit zahir batin dari sekalian kita amin ya rabbal alamin. Kemarin kita belajar mengenai dengan semaya khauf, salatul khauf atau salatul syiddatil khauf, iaitu semaya peseng ta'imi makmum ada dua puak, makmum rekaat yang pertama satu beri salah satu rekaat cukup dah, makmum rekaat yang kedua satu beri salah dua satu rekaat cukup, ta'imi itu dua rekaat lah. Itulah cara semaya syiddatul khauf. Yang menarik kepada kitanya, Islam ni dia mementingkan hidup. Kalau nampak bahaya, empat jadi dua. Nampak bahaya lagi kepada hidup, hak dua jadi sah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala nak mudah pada hamba dia masuk syurga. Semaya sah, supaya semaya empat juga lah dari segi sah dan cukup. Kerana dalam keadaan susah, habis-habis susah, dia dapat musuh Allah Ta'ala. Yang kedua, berjemaah adalah dituntut dalam Islam sangat-sangat. Siapa dalam keadaan cukup, susah pun kena berjemaah juga. Nah, apalagi kita sendiri ni, gapo tak ada gapo sekara, wakpo kita tak sebaik jemaah. Sama telah pula semaya jemaah tu diberi pahala 27 kali ganda daripada semaya sore. Siapa kata ada barang hak besen yang nak jual, hak ni orang jual, orang beli harga sekut, dek nu harga 27. Dia jadi orang bodoh, jual tepat harga, orang beli sekut. Ada eh? Waktu dia saya nak jual ni 10 kot. Dek nu 270 kot. Saya rasa kalau saya naik ke Batu Kebai, saya pergi lagi nak jual harga 27 kot. Sebab saya tak ada bodoh. Nah, tapi ada orang bodoh, dia jual tepat harga 10 kot. Ya bodoh. Nah kan? Mana semaya sore itu semaya harga murah. Boleh sah semaya sore. Mas semaya Jumaat boleh 27. Tekah 27 kali ganda. Nak ayat tak bodohnya orang tak semaya Jumaat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas tu menyalahi sunnah. Siapa Ibnu Mas'ud dia kata, apabila kamu menyalahi sunnah, maka sesatlah kamu. Dalaltum ya, mu sesatlah. Bak sunnah-sunnah ke hontang perjalanan orang mukminin. Bila tak turut sunnah, mana kata sesat jalan lah. Mana sunnah Nabi ke apa? Semaya Jumaat. Oh, sunnah Nabi. Apa kita tak semaya Jumaat? Itu atas soalan. Nah, jangan kita berhenti semaya Jumaat nah, jangan kita malas semaya Jumaat nah. Sama ada kita klik di rumah, sama ada kita duduk di barak, naklah kita semaya Jumaat sama Nabi semaya Jumaat. Sakit pun Nabi semaya juga, orang pipeng itu baik semaya Jumaat. Dalam perang pun dia semaya Jumaat juga. Ini ayat atas jamaah ni sangat-sangat diambil berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa setengah ketika Nabi itu cita-cita, nah, dia nak suruh orang di ta'imi, dia nak ambil hijab boleh 2-3 orang gagah-gagah. Nah, bawa kayu api pergi bakar rumah orang tak semaya Jumaat. Ni hadis sahih. Nabi itu mikir nak pergi bakar rumah orang bodoh-bodoh. Nah, jual ciwit dia dua bad dia. Nah, Nabi nak jadi mari masjid boleh 27 kok. Nabi ni harisun alaikum, sangat-sangat bersungguh dari segi nak jadi umat dia tu dapat kedudukan yang tinggi. Tapi umat dia bodoh, hak royak dengan mulut reti tak apalah, hak tak reti kan nak pergi bakar rumah. Nah, nak pergi pauban konti mailamat jamaah ni ke yang tahu ni kan Nabi duk tangcai belah tu. Nah, Nabi satu hari yang mikir belah tu.
Nah, maka kita ni kalau Nabi dah hari ni rumah orang tak sembahyang Jumaat tu kena bakar dah wei. Kok kapung-kapung tu. Nah, Nabi gi bakar rumah sute-sute kalau hak mana-mana tak sembahyang Jumaat. Insya-Allah dah. Orang perempuan pun kalau gagah tu baiklah. Boleh 27 kali ganda. Tak ada fitnah gapo tengah jalan, tak ada fitnah gapo di masjid. Boleh gi masjid terutama orang tak ada kerja apa dah. Anak tak ada. Nah, kadang-kadang suami pun tak ada, maka dia tak ada gapo. Tak ada kena dok gi peronibat, tak ada kena gi dok take care kepada siapa. Ambil masa gi dok sejik he orang perempuan kalau tak ada fitnah nah. Kalau ada fitnah, tak ada fitnah ni makna kata merusakkan agama kita dalam tengah-tengah dok jalan lagi dan atau dok di masjid merusakkan agama kita. Insya-Allah taala terutama pada orang yang rumah dekat dengan sejik. Nah, turun tangga rumah masuk tangga sejik, maka itu patut-patutnya dia kena sembahyang Jumaat. Orang perempuan pun abak ya jual ciwik dia sama-sama sembahyang 5 minit ya. Tapi hak ni 5 minit boleh 27 kali ganda, hak ni 5 minit boleh so. Bila kita tanya hati kita, kita nak hak mana? Ni orang panggil kai ciwik dah ni. Orang panggil jual turakit kap ciwik. Nah, turakit kap ciwik. Nah, kalau kita turakit dengan benda ni pun kita tak jual dah harga. Kalau sini jual gas kok dan 27 kok, kita tak jual pada kita. Orang minta gas kok, kita tak wui. Kita nak jual 427. Nampak ada tu? Begitulah kita jual ciwit kong rau. Nah, kai ciwit, kai turakit kap ciwit. Tang hai dai kamrai mak tisut nai tuk winati kong rau. Nah, insyaAllah ta'ala dah, sekadar itulah. Nah, Nabi pun dia kata, orang zaman Nabi ada reti nak sembahyang sejik nah. Nah, tak ada kata menyalahi sunnah, tak menyalahi reti nak sembahyang sejik insyaAllah ta'ala. Marilah kita tengok lagi pula faiza qadaitumus salah, maka apabila kamu tu selesai daripada sembahyang tahajjud al khauf sana, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, maka naklah kamu zikir pada Allah hal keadaan duduk berdiri dan keadaan duduk nyata. Ningok ya ta zikir pada Allah disuruhkan banyak zikir. Kau kita duduklah keadaan yang susah, kau kita kena banyak zikir. Jing dauju nai sebab ti. Nah, wud mananya antarai. Jing tong zikir hai makmak. Sebab zikir ke uzkuruni azkurkum. Tanti rau zikir Allah jak ramlek teng rau la ka madur la rau. Ta rau mai zikir sedang ka Allah ka fakwai hai syaitan. Nah, syaitan jak cahai rau. Nah, ke kuam panha hayana kap ciwit nah. Sebab itu maka zikir banyak sesuai dengan semaya pandak dah semaya satu rakaat ya, banyak zikir. Semaya itu zikir juga. Nah, tapi semaya banyak kak tak boleh sebab apa? Takut musuh mari tomti. Leka zikir hemat. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku lahul hamduhu ala kulli syai'in qadir. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Insyaallah zikir kepada Allah ni. Nah, apabila kamu tu pada berjumpa dengan orang-orang berjumpa dengan musuh, nah naklah kamu zikir kepada Allah, naklah kamu tetap dan naklah kamu zikir kepada Allah Subhanahu taala. Fasbut wasfasbutu. Nah, apabila kamu berjumpa dengan musuh, naklah kamu tetap. Wazkurullaha katsiran. Naklah kamu zikir kepada Allah taala banyak. Dah. Nah, senjata adalah senjata tu, tapi Allah Taala wui kepentingan berzikir hubung dengan Allah tu lebih penting pada senjatamu. Senjatamu tak akan memberi kesan gapo kalau mu tak ada duduk dengan Allah. Senjata orang tak duduk dengan Allah tak ada beri kesan apa kali. Nah, lalu tu mu ambil palang dengan Allah tu besar, senjatamu akan kuat. Nah, awut kong kun ni tak mi palang. Ini mereka kun mi pukpan kap al-qawiyul aziz Allah tu. Nah, orang ada apa-apa hak yang sangat kuat lagi pula sangat perkasa. Nah,
Fadhkurullaha qa'udan qiyaman wa qa'udan wa ala junubihim. Orang sakit tidur, zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, bahamdi, subhanallah, bahamdi, subhanallah, bahamdi. La hawla wa la quwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Zikir semua sebut. Zikir mesti ada hubungan dengan Allah. Nabi itu sebut banyak, sebut banyak. Selawat kepada Nabi. Zikir la ilaha illallah. Nah, apa dia? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas lagi, la hawla wa la quwata illa billah. Ya zal jalal wal ikram, ya zal jalal wal ikram, ya zal jalal wal ikram. Ning suh banyak zikir dalam waktu duduk dalam susah, khususnya dalam medan perang. Ya. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Maka apabila kamu tenang, perai pun tak ada dah, klik duduk rumah masing-masing dah, keadaan ekspor kita lah ni lah. Kita ni duduk dalam sabab ti fa'idhat maknantum. Fa'aqimus salah, naklah kamu dirikan salah dengan penuh. Sirakat klub, sirakat dem. Aqimus salah, diri oleh mu'akas salat. Ya, diri oleh mu'akas salat. Maknanya, salatan tamatan, walaysat salatan maknanya, maksuratan adalah adalah ya inna salata sesungguhnya semaya itu kanat adalah ia alal mu'minin wajib kata orang mu'min sebagai kitaban mauquta sebagai fardu lagi pula yang ditentukan waktunya nah fardu ketetapan yang diwajib atas orang yang beriman yang tertentu waktunya. Semaya zuhur, pas gelicir, dia panggil kitabah mauquta. Semaya asar, gelicir dia tu, bayar lebih pada barang. Tetap kayu, satu mbet, bayar lebih pada satu mbet. Masa asar dia panggil. Nah, kita tengok bayar. Itu jah Allah Ta'ala. Matahari adalah jah. Ya? Maghribnya apabila matahari jatuh, masuk maghrib, cahaya dari cahaya syafaq. Apabila jatuh habis cahaya merah tu, dia panggil masuk insya malam. Malam ni makna upah pada syafaq habis. Nah, apabila habis syafaq merah, masuk waktu insya. Malam penuh ke waktu insya. Maghrib itu baru duk mula malam, tak ada masuk tempti. Nah, supaya dengan tubik fajar tu lah. Maghrib ialah tu. Ha, ni lihat tubik, lihat ni lihat jatuh. Nah, insyaAllah ta'ala. Keng-keng tengah hari, keng malak. Nah, insyaAllah ta'ala. Oleh itu, maka marilah kita tu mengaji malak. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, ni. Nah, ayat kata semaya tu ada waktu dia. Tak boleh nak semaya tiap-tiap waktu. Dalam segi hak fardu. Nah, cuma waktu dia tu waktu afdal di awalnya, lepas tu waktu hak mafdulnya di belakang-belakang. Nauzubillah. Jangan kita semaya lewat masuk dalam wailul lil musallin, semaya lewat. Jangan. Nah, kita semaya di awal waktu, semaya berjamaah. Nabi tunjuk semaya dia tu secara berjamaah. Nah, Nabi tak biasa semaya sore hak fardu. Nabi semaya jemaah hak fardu, hak sore semaya sunat, semaya sunat molek sore. Semaya sunat tu sore dan molek sekali di rumah. Nah, semaya sunat tu di rumah lebih baik, lebih afdal daripada semaya di masjid. Kecuali ada keadaan-keadaan nak hajar budak, mari kita semaya di masjid untuk nak contoh kepada budak-budak. Nah, kalau kita tubik derah ya, ya nak tubik katik, ha kita semaya sejik. Kerana tujuan kita nak ajar dia, nak didik dia, nak ulembut hati dia. Adapun asal semayanya, sunat semaya sunat di rumah. Lebih afdal selain pada waktu hak wajib. Gitulah. Hari ini kita ngaji satu ayat sahaja. Nah, mudah-mudahan kita tu pahal katanya, apabila keadaan penuh, tak boleh semaya jamak. Tak boleh semaya qasar. Nah, walau sakit pun tak boleh. Sakit pun tak boleh. Nah, boleh jamak sakit. Sakit insya-Allah jamak boleh.
Kalau uzur lah, kalau tak jamak lebih molek. Tapi kalau takdir dia tu uzur, maka sembahyang jamak tapi tak ada qasar. Qasar ni bagi keadaan musafir saja dan keadaan cemah. Dua keadaan, keadaan musafir, keadaan perai. Perai ni kalau dekat umuh pun boleh sembahyang. Nah, kalau perai, nah kalau musafir, maka naklah boleh dia tu qasar hak pak jadi dua, dan insyaallah hak dua tak ada rasa. Nah, hak tiga tak ada qasar, qasar bagi solat hak pak rakaat sahaja. Kecuali dalam perai maka boleh semaya satu rakaat ya. Insyaallah taala itulah ajaran Tuhan kamu hai umat Islam melalui Quran dia, melalui pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ikut sunnah Nabi. Jangan kita berasa nak buat turut perasaan kita. Turutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turutlah ajaran Allah azza wa jal. Jangan turut perasaan kita sama sekali. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawi'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.